Kenapa kok Rasulullah SAW dilebih-lebihkan? Kok nabi-nabi yang lain tidak dilebihkan? Ini perintah Allah. Baca Al-Quran. Allah katakan, وَكَذَلِكَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Begitulah kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami muliakan nabi yang satu daripada nabi yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Rasulullah seakan-akan Allah katakan, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling, yang paling, yang paling, yang paling, yang paling, dan tidak ada selesai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dipuji Allah. Kenapa kok Rasulullah SAW dilebih-lebihkan? Kok nabi-nabi yang lain tidak dilebihkan? Ini perintah Allah. Baca Al-Quran. Allah katakan, وَكَذَلِكَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Begitulah kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami muliakan nabi yang satu daripada nabi yang lain. Kalau ada seorang nabi berdoa kepada Allah, رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Nabi Muhammad, Allah katakan, أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. Aku lapangkan dadamu sebelum kamu minta kepada aku, wahai Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Kalau ada seorang nabi, diceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika beliau hadir di satu tempat dan sahabat-sahabat Zulaikha dihadirkan, apel kemudian mereka memotong, memotong tangan jemari mereka, maka dikatakan, وَصَحْبُ زُلَيْخَ لَوْ رَأَيْنَ جَرِينَهُ لَأَثَرْنَا تَقْطِعُ قُلُوبِ عَلَى الْأَيْدِي. Katanya, kalau yang nampak, yang hadir itulah Nabi Muhammad, bukan Nabi Yusuf, apa yang akan terjadi? Sahabat-sahabat Zulaikha akan terpotong-potong hati mereka sebelum mereka memotong tangan mereka. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Kalau ada seorang nabi yang berdoa kepada Allah mengatakan, aini anzur ilaih, baca dalam Al-Quran, seorang nabi meminta kepada Allah, ya Allah, perlihatkanlah kepada saya wujudmu, ya Allah, arini anzur ilaih, apa jawaban Allah? Lan tara, walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tara. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, tidak wahai Musa, kamu tidak akan pernah mampu melihat kepada aku. Tapi seorang nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mi'rajkan, Allah jumpakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masih belum yakin, apa benar saya tadi melihat Allah? Kalau Musa saja, nabi yang agung, nabi yang hebat, nabi yang mulia, tidak mampu melihat kepada Allah, apakah saya mampu melihat kepada Allah? Allah turunkan ayat Al-Quran. Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Sesungguhnya tidak berdusta, apa yang kamu lihat itu adalah benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Dikatakan oleh ulama, wala in qabalta nadhata lan tara bima kadzaba al-fuad fa hitama. Kalau kamu mau membandingkan, ada dua ayat, ayat lan tara dengan ayat ma kadzaba al-fuad ma ra'a, maka cukup bagi kamu mengetahui derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi. Beliau wahai Muhammad tadi menceritakan kepada kita bahwa kita ini mulia menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Kemuliaan ini kita tidak akan pernah tahu kecuali kalau kita membaca, dan kita tidak pernah merasa kecuali ketika kita tahu. Terkadang sebagian orang dia tidak merasa dirinya mulia. Kenapa? Karena dia tidak tahu dia orang yang mulia. Mutiara yang tak akan di jalanan, karena dia mengenal, maka dia akan menyamakan antara bebatuan biasa, kerikil, dengan nah, bagi dia tidak ada bedanya. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Dan kalau kamu mau membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, kamu akan dapati bahwa umat-umat terdahulu berbeda dengan umat sekarang, umat Rasulullah SAW. Kalau umat Nabi Musa, dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa umat zaman terdahulu, mereka kalau misalnya sedang jalan ke tempat-tempat untuk beribadah mereka, kemudian kaki mereka terkena najis, maka kaki mereka wajib dipotong. Kalau tidak, salat mereka tidak akan pernah sah. Kalau di baju mereka terdapat najis, maka baju mereka wajib dipotong. Baju tersebut sudah tidak boleh lagi digunakan. Tapi umat Rasulullah SAW hanya dibasuh saja. Kita tidak tahu kemuliaan ini. Kenapa? Karena kita tidak mau membaca. Padahal Rasulullah SAW memberitahukan banyak hal, di antaranya perempuan-perempuan daripada umat-umat Nabi terdahulu, kalau mereka sedang datang bulan, kalau mereka sedang haid, apa yang dilakukan? Mereka harus dikunci satu kamar, dan mata mereka, wajah mereka tidak boleh dipandang oleh laki-laki, walaupun suami sendiri. Tapi umat Rasulullah SAW, Rasulullah katakan, yasna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu apapun yang kamu mau kecuali berhubungan suami. Jadi umat Rasulullah SAW begitu mulia, begitu hebat. Tapi terkadang kita tidak mengetahui kehebatan tersebut, kenapa? Karena kurang tahunya kita di dalam
kemuliaan tersebut. Oleh karena itu kemuliaan kita luar biasa. Oleh karena itu syukuri nikmat. Syukuri nikmat dengan keberadaan Rasulullah SAW. Tapi akramil rusli kunna akramal umami. Karena Rasulullah SAW jadi mulia, maka kita jadi mulia juga. Kita ini umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Mudhaf, mudhaf ilaih. Misalnya baitul faqir. Bait artinya rumah. Al-faqir artinya orang miskin. Ketika rumah tersebut disandarkan kepada orang miskin, maka rumah tersebut menjadi hina. Tapi kalau baitul ghani, rumah juga, tapi disandarkan kepada orang kaya, maka rumah tersebut menjadi mulia. Umat-umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat Nabi Muhammad SAW menjadi mulia? Karena bersanding kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.